I'm sorry, maafkan aku atau aku minta maaf. If, jika, I say, aku katakan, I need you, aku membutuhkanmu. Maafkan aku jika aku katakan, aku membutuhkanmu. Next. But, tapi, I don't care, aku tidak peduli. I'm not, aku tidak, scared, takut, of love, pada cinta. Tapi aku tak peduli, aku tidak takut pada cinta. Jadi ini frasa untuk menekankan bahwa seseorang itu berani memperjuangkan cintanya. Gitu, next. Karena when, ketika, I'm not, aku tidak, with you, bersamamu, I'm weaker, aku lebih lemah, aku menjadi lemah, gitu. Jadi ketika aku tidak bersamamu, aku lebih lemah. Kemudian, is that, apakah itu so wrong, salah, apakah itu salah, next. Is it so wrong that you make me strong? Is it, apakah itu so wrong, salah, apakah itu salah, that, jika you, kamu, make me, membuatku strong, kuat. Apakah itu salah jika kamu membuatku kuat? Gitu. Jadi ini frasa yang digunakan ketika seorang merasa yakin bahwa ketika dia bersama seorang yang dia cinta itu dia menjadi lebih kuat, seperti itu. Oke, sekian video singkat belajar bahasa Inggris lewat lagu kali ini. Semoga video ini bisa menambah kosakata bahasa Inggris kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.